Halo pemirsa JTV. Sabtu kemarin, tepat pada tanggal 28 April 2018, SMK Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri menggelar acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2017-2018. Halo teman semua, ayo kita sambut. Sejak pagi, ratusan siswa-siswi SMK Negeri 1 Grogol kelas 12 dan para wali murid tengah bersiap mengikuti jalannya Purnawiyata. Dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira. Dalam suasana baru, bukalah buka. Pemirsa, di tahun 2018 ini SMK Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri tengah melaksanakan pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2017-2018. Sebanyak lebih dari 400 siswa mengikuti acara kali ini. Lalu seperti apakah berlangsungnya pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Grogol tahun ajaran 2017-2018? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Para siswa SMK Negeri 1 Grogol kelas 12 ini tampak berbeda dengan balutan baju kebaya dan juga jas demi menyambut hari yang mereka nantikan. Dari segala yang ku ucap, ku jelang pagi ini nikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai dan tujuan. Prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri tahun ajaran 2017-2018 diawali dengan iring-iringan kepala sekolah bersama jajaran yang kemudian diikuti oleh para wisudawan wisudawati. Dengarkan hatimu, pastikan pilihanmu, esok mentari akan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi. Acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Grogol tahun ajaran 2017-2018 kali ini dihadiri langsung oleh Kepala SMK Negeri 1 Grogol, perwakilan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, Komite Sekolah, jajaran Muspika Kecamatan Grogol, para wali murid dan juga tamu undangan lainnya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Agenda ini adalah merupakan salah satu kegiatan rutin tiap tahun diselenggarakan. Yang pertama, kegiatan ini adalah kegiatan dari anak-anak untuk anak-anak sehingga mempunyai nilai tambah. Dengan keterbatasan sarana kami, dengan keterbatasan sesuatu, tentunya niatan anak-anak tetap melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan penuh karakter. Jumlah anak kami untuk yang rencana insya Allah lulus ini adalah 411 dari 6 jurusan. Jurusan pertama adalah teknik kendaraan ringan, yang kedua adalah teknik sepeda motor, yang ketiga adalah teknik pengelolaan hasil pertanian, yang ketiga adalah busana butik, yang keempat busana butik, yang kelima akuntansi, yang keenam TPHP, TKJ. Tentunya itu semuanya akan menjadikan sebuah nuansa. Saya ada peralihan, saya akan dilepas, saya harus mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan dari anak-anak, sesuai dengan bidang, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah, sehingga yang ditanyakan oleh pemerintah, inilah jawabnya.
Acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2017-2018 ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 1 Grogol. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Lupa, panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait atas suksesnya acara kali ini. Mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh wali murid, siswa kelas 12, para bapak ibu guru, Bapak karyawan dan karyawati SMK Negeri 1 Grogol, Bapak perangkat desa, dan seluruh stakeholder yang membantu acara suksesnya pada acara hari ini. Kami segera panitia bila ada kekurangan dan kesalahan ketika pada acara ini, kami minta maaf sebesar-besarnya. Acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Grogol tahun ajaran 2017-2018 melibatkan seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Grogol itu sendiri. Tak hanya sebagai pengisi acara, jajaran mustika pun juga dilibatkan pada acara kali ini. Untuk persiapan SMK Negeri 1 Grogol dalam pelepasan kelas 12, kami melibatkan semua dewan guru, karyawan dan pengurus OSIS serta perangkat desa beserta masyarakat beserta stakeholder agar acara ini lancar, dan kami perlu dukungan mereka agar suasana terkondisikan, termasuk yaitu tempat menutup parkir-parkir. Kami juga izin ke beberapa pihak, termasuk kami juga mengundang dari catatan ya, dari dinas wilayah Kabupaten Kediri dan Koramil, Kapolsek, kepala-kepala sekolah yang di sekitar SD di Desa Cerme ini. Untuk acara-acara yang tampil yaitu dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Grogol sendiri dan perwakilan guru tadi salah satu Pak Andri.